Aku kalau boleh aku tak nak cakap, tak nak komen hal ni. Tapi bila sampai berlaku cerai-berai, sebagai pakar poligami, biar aku cakap. Aku minta kita para-para suami buka, rujuk, selak balik buku permata yang hilang masa kita dapat waktu khusus kahwin. Dalam tu ada satu gambar raja, muka surat 89 kalau tak salah aku. Dia jelas bagi tahu, dengar dan mendengar hati isteri. Ini cukup penting. Aku minta maaf. Kadang-kadang kita ni nak bercakap, nak bagi pendapat, nak luahkan apa terbuku di hati kita. At one point, kita rasa kita bukanlah orang yang layak untuk memperkatakan hal rumah tangga orang lain. Cuma pandangan peribadi aku, ini yang penting korang kena dengar. Tak ada lagi dengar-mendengar, tak ada. Tak, orang-orang agama yang menggunakan gelaran-gelaran pendakwah, da'i, ustaz, cukup, sudahlah menggunakan agama untuk kepuasan semata. Tak kisahlah kau nak kahwin berapa, 1, 2, 3, itu kau punya pasal. Tapi nombor 1, ilmu. Kena ada ilmu. 2, kalau dah ada pasangan yang cukup melengkapkan kita, pegang, genggam, jangan lepas. Kau nak kahwin 2, 3, yang pertama tu jangan lepas. Genggam terus. Genggam. Sebab bila masa kau sakit, bila masa kau susah, bila masa kau merintih, yang pertama inilah. Dan masa tu ibu bapa dah tak ada. Yang tinggal, bini yang kau tinggalkan waktu kau nak nikah lain, itulah yang akan jaga kamu. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya isteri soleha. Perhiasan terindah. Semoga bermanfaat. Yang nak kahwin silakan kahwin, tapi jangan lupa buku permata yang hilang. Assalamualaikum. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirin.